Anda sudah melebihi jam operasional. Kepada pengunjung kafe, saat ini hari ini kami tim terpadu jajaran Jakarta Timur melaksanakan penegakan prokes. Anda sudah melebihi jam operasional. Dan segera meninggalkan tempat ini. Lewat tengah malam, Satpol PP Jakarta Timur bersama dengan Polri dan TNI menggerebek tempat-tempat hiburan yang tak mengindahkan aturan operasional di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Kami minta para tamu, silakan selesaikan administrasi Anda. Silakan petugas mohon dicek apakah mereka sudah membayar, baru boleh keluar. Kita kepada Bapak-Ibu pengunjung Kafe Jaman. Setelah pemeriksaan identitas, petugas tim gabungan mengecek jenis minuman dan bekas-bekas di sofa yang ditinggalkan pengunjung untuk mencari bukti bentuk pelanggaran lainnya di kafe ini. Dan benar saja, di salah satu sisi sofa, petugas menemukan bukti baru. Sini. Saya tunggu di sini. Sama satu plastik bawah jatuh, tapi sudah habis. Tak hanya bukti narkoba, dari bekas-bekas minuman pengunjung ditemukan minuman beralkohol golongan B dan C yang jelas dilarang diperdagangkan di bulan Ramadan. Ketentuan ini mengacu pada Perda DKI Jakarta nomor 6 tahun 2015 tentang kepariwisataan, Pergub DKI Jakarta nomor 18 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata, serta Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Tentang waktu penyelenggaraan usaha pariwisata pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Karena pelanggaran ini, tim gabungan pun menyita minuman keras beralkohol tinggi. Akibat pelanggaran ini, Satpol PP Jakarta Timur memberikan sanksi kepada kafe di kawasan Matraman, Jakarta Timur ini. Kita dapatkan salah satu kafe terdapat pelanggaran yang sangat masif. Lewat pukul 00.45 masih banyak sekali pengunjungnya kita dapatkan ketangkep basah. Kira kita berita acara, kita sanksi tutup sementara 3 kali 24 jam. Sekaligus terdapat ada 67 minuman beralkohol yang dilarang beredar khususnya di bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Tak tungguin sampai pagi kalau nggak dibuka, komunikatif. Operasi berlanjut. Kafe yang mengunci pintu dan mematikan lampu saat petugas datang akhirnya mengizinkan petugas masuk. Anda boleh buka? Boleh. Tapi dibatasi jam dan kapasitas. Anda kalau berdagang malam itu boleh buka dari jam 18.00 sampai 00.00. Di 00.00 itu sudah steril, tidak ada lagi penerimaan tamu, sudah beberes. Terus tidak ada peredaran minuman beralkohol. Kita menghormati juga yang melaksanakan ibadah puasa.
Meski karyawan mengaku tak menjual miras golongan tinggi, petugas tak langsung percaya. Penggeledahan pun dilakukan. Beberapa jenis minuman beralkohol golongan tinggi pun kembali disita dari kafe kedua ini.